Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 bulan Jumada Al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir Ibn Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Aina al-akharun? Ta'ab Nadi ya Yazid, Nadi. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 204. Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah selalu memperbarui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya di dunia ini sangat kamu kagumi. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia mengabarkan, dia bersaksi atas nama Allah, ucapannya itu sesuai dengan hatinya. Demikianlah orang-orang munafik ketika mereka berkata, terkadang orang-orang yang mendengarkannya kagum dengan tutur katanya, dengan keindahan bahasanya. Kemudian dia bersaksi atas nama Allah bahwasannya ucapannya ini sesuai dengan hatinya. Ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi engkau benar-benar rasul utusan Allah, dan Allah mengetahui engkau adalah benar-benar rasul utusannya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar berdusta. Maka baiknya seseorang tidak dilihat dari indahnya tutur katanya, tetapi apabila perbuatannya menyelisihi ucapan tersebut. Orang yang beriman, ucapannya sesuai dengan apa? Perbuatannya. Adapun orang-orang munafik ataupun orang yang memiliki perangai kemunafikan, ucapannya indah, ucapannya bagus, namun perbuatannya, amalnya menyelisihi ucapannya. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari perangai, dari ciri-ciri orang munafik, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang amalnya sesuai dengan ucapannya. Amin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa huwa aladdul khisam, padahal orang tadi, orang yang engkau kagumi ucapannya, orang yang mengatakan Allah mengetahui bahwasannya hatiku ini tulus, hatiku ikhlas, hatiku baik, wa huwa aladdul khisam, padahal dia
adalah orang yang sangat keras permusuhannya. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau bisa semaksimal mungkin janganlah kita mengatakan bahwasanya kita itu sudah ikhlas di dalam perjuangan kita, di dalam amal kita. Karena di saat kita mengetahui kalau kita sudah ikhlas, di saat itu pula ternyata kita belum ikhlas. Orang yang beriman, sebagaimana dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'min. Orang yang beriman itu takut, takut tidak ikhlas, takut tidak amanah, takut dengki, khawatir amalnya dihapus oleh Allah. Demikian orang yang beriman. Wala aminahu illa munafiq. Dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik. Orang yang mengatakan amalnya sudah ikhlas, pengorbanannya tulus, perjuangannya benar-benar murni karena Allah, hatinya baik. Dia tahu demikian, berarti ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Wal iyadu billah. Jadi orang yang beriman selalu takut, selalu khawatir, waspada. Jangan-jangan saya terjerumus kepada ciri orang-orang munafik. Jangan-jangan saya beramal ini pamrih, riya, bukan karena Allah. Demikian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dijamin surga. Umar itu dijamin surga. Tapi Umar ibn al-Khattab sangat takut kepada Allah. Umar bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku bersama orang-orang munafik? Kenapa Umar? Apa yang terjadi dengan Umar? Apakah Umar tidak yakin? Umar yakin. Tetapi demikian orang yang beriman, karena saking takutnya, saking khawatirnya terjerumus ke dalam sifat kemunafikan. Harus selalu. Jangan merasa kita ini sudah, hati kita bersih dari kedengkian. Hati kita tidak mungkin dengki, tidak mungkin iri hati. Kita ini tidak mungkin suudzon kepada orang lain. Kita tidak mungkin pamrih. Kita tidak mungkin kagum. Ini semuanya jangan sampai. Jangan sampai ada pada diri kita kalau kita ingin menjadi orang yang beriman. Sebaliknya, orang yang beriman itu khawatir. Khawatir, jangan-jangan saya ini kagum terhadap diri saya sendiri. Ternyata jangan-jangan saya ini riya. Harus diperangi. Hasibu anfusakum. Dalam kita selalu menintrospeksi diri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya tentang ciri orang-orang munafik. Apabila di depan orang banyak mengatakan, saya orang yang bertakwa, saya orang yang taat, saya adalah orang yang tulus, sehingga yang mendengarkan kagum dengan ucapannya. Kemudian ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wa idza tawalla, ada beberapa makna wa idza tawalla. Salah satu artinya wa idza tawalla, wa idza kharaja min indika, apabila dia keluar darimu, bertemu dengan teman-temannya, sesama orang-orang munafik, sa'afil ardi, maka dia berusaha di muka bumi, liyufsida fiha, untuk merusaknya,
yaitu merusak dengan kemaksiatan, dengan kesesatan dan dengan kekufuran. Wa yuhlikal harfa wan nasl, dan dia dengan kemaksiatannya merusak tanaman, merusak binatang, serta merusak manusia seluruhnya. Wa yuhlikal harfa wan nasl, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Kemudian salah satu maknanya wa idza tawalla, yang disebutkan oleh para ulama salaf, wa idza tawalla, apabila menjadi pemimpin, tawalla al-imarah, dia merusak di muka bumi. Sebelum menjadi pemimpin, masya Allah kelihatan, di menampakkan bagi-bagi sembako, kemudian turun ke masyarakat, tanya keadaannya, santun sekali, yang tidak pernah disapa, disapa, yang tidak pernah dikunjungi, dikunjungi, didatangi. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, tidak lagi seperti itu. Maka lihat kondisi sekarang, jauh dari pilkada, jauh dari kampanye, yes, banjir, silahkan banjir, nafsi-nafsi, jelas ya, banjir ya banjir, urusan sendiri-sendiri. Memang situ saja yang kebanjiran, saya juga kebanjiran bagi mereka. Tapi lain kalau banjir ini di zaman kampanye, semuanya ada, warna ini kuning ada, biru ada, hijau ada, benderanya banyak sekali dimanfaatkan. Seperti itulah. Maka wa idza tawalla, orang munafik apabila memegang kepemimpinan akan merusak di muka bumi, merusak di muka bumi dengan kemaksiatan, dilegalkan maksiat, dilegalkan kesesatan dan seterusnya. Wa yuhlikal harta wan nasla, gara-gara kemaksiatannya dia menghancurkan tanaman. Jadi maksiat itu menghancurkan tanaman dan menghancurkan hewan-hewan serta yang lainnya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan di muka bumi. Kemudian ciri orang munafik, dan hati-hati kita, kadang-kadang kita tidak sadar terjerumus dengan ciri ini. Wa idza qila lahu taqillah, apabila melakukan kesalahan dan diketahui kesalahannya, ditegur, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah akhadathul izzah, dia menyombongkan diri. Ditegur malah menyombongkan diri. Diingatkan kesalahannya tidak mau. Maka alangkah banyaknya manusia, alangkah banyaknya kaum muslimin yang terjerumus ke dalam sifat ini, yaitu sifat kemunafikan. Walaupun tidak sampai menjadi munafik murni, munafik sejati. Kalau kita diingatkan, ditegur, kok tersinggung, menyombongkan diri, akhadathul izzatu bil itsm, dan semakin terus menerus mengerjakan dosa tersebut. Ini adalah ciri orang munafik. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah balasan bagi orang tersebut apabila diingatkan. Ittaqillaha, kok menyombongkan diri, sombong. Kemudian bukan hanya sombong, terus menerus dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan kesesatannya, dengan kekufurannya. Fahasbuhu jahannam, cukuplah balasan bagi orang tersebut adalah neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka marilah kita menyimak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di tentang tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian
marilah kita gunakan cermin untuk diri kita. Jadi ayat orang-orang munafik itu untuk kita, bukan untuk orang lain, supaya kita takut kepada Allah. Jangan sampai terjerumus ke dalam sifat-sifat tersebut. Jangan mengatakan, oh ini untuk tetangga saya. Persis ayat ini, persis sekali. Saya punya tetangga, kayak ini ciri-cirinya, persis sekali. Tetangganya, dia gimana? Jadi gunakan ayat ini cermin untuk kita, supaya kita takut, supaya kita mawas diri, supaya kita selalu introspeksi diri, selalu kita waspada. Hendaklah kita selalu takut, jangan sampai terjerumus ke dalam apa ciri-ciri orang munafik. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Lamma amara ta'ala bil ikthari min dzikri." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah, memuji kebesarannya, wa khususan fil awqatil fadilah, secara khusus terlebih lagi yaitu di waktu-waktu yang mulia, seperti apa hari tasyrik, atau seperti hari Arafah, atau 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Alladhi huwa khairun wa maslahatun wa birrun, dan berzikir, banyak mengingat Allah di waktu-waktu yang mulia adalah kebaikan. Wa maslahatun, dan terdapat maslahat. Wa birrun, dan itu adalah kemuliaan. Kemudian akhbara ta'ala bihali man yatakallamu bilisanihi wa yukhalifu fi'luhu qawlahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan orang yang berbicara dengan lisannya namun ucapannya menyelisihi perbuatannya, atau perbuatannya tidak sama dengan apa? Ucapannya. Mari kita tengok, jangan-jangan itu adalah kita. Kita pandai berbicara, kita banyak omong, kita belajar, namun ternyata apa yang kita pelajari belum maksimal kita apa? Amalkan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya minta ilmu yang bermanfaat dan juga minta amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Adapun ilmu hanya sekedar wawasan saja, tidak untuk diamalkan, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Para salafus soleh, mereka semangat menuntut ilmu untuk diamalkan. Imam Malik rahimahullah berkata, "Ma ta'allamtul ilma illa li nafsi." Aku tidak belajar ilmu kecuali tujuan utama supaya untuk aku amalkan. Kemudian Abu Qilabah menasihati Ayyub As-Sikhtiyani, "Idza huddista ilman fahaddits amalan wa la yahummuka minal ilmi at-tahdits." Apabila engkau punya ilmu baru, punya hadis baru, punya tambahan ilmu, tambahkan amalmu. Jangan tujuan dari ilmumu hanyalah untuk menyampaikan, bahkan dan bukan untuk diamalkan. Abdullah ibn Wahb, Al-Wahb ibn Munabbih rahimahullah berkata, "Ad-da'i bila amal kasahmi bila watar." Da'i tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya, seperti anak panah yang tidak ada itu apa? Tali di busur panah tersebut. Untuk siapa dia memanah? Jadi ucapannya akan tidak sampai.
karena dia hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, namun perbuatannya menyelisihi ucapannya. Maka jadikanlah ini introspeksi untuk diri kita, supaya tujuan kita dari ilmu untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Adapun orang-orang munafik, waliyadu billah, ucapannya indah, tata katanya mengagumkan, namun apabila dilihat dari perbuatannya, maka amalnya menyelisihi ucapannya. Fal kalamu imma an yarfa'al insan au yakhfidahu. Dan ucapan kadang-kadang itu mengangkat seseorang atau merendahkannya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan di antara manusia ada orang yang apabila berkata, apabila berbicara, kamu mengagumi ucapannya. Fil hayati dunya, ay fil alaniya, ketika dia berbicara di hadapan. Ay idza takallama raqa kalamuhu as-sami. Artinya apabila dia berbicara, ucapannya menyihir orang yang mendengarkannya, sehingga orang yang mendengarkannya terpukau, kagum dengan ucapannya. Wa idza nataqa dhanantahu yatakallamu bikalamin nafi. Apabila dia berbicara, engkau mengira dia berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Wa yu'akkidu ma yaqulu bi annahu yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dan dia menguatkan ucapannya dengan berkata, Allah menyaksikan hatiku. Jadi apa yang aku ucapkan ini disaksikan oleh Allah. Hatiku benar-benar sama dengan ucapanku. Bi an yukhbira annallaha ya'lam anna ma fi qalbihi muwafiqun lima nataqa bih. Dia mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan apa yang diucapannya. Wa huwa kadhibun fi dhalik li'annahu yukhalifu qawlahu fa'iluhu. Akan tetapi dia berdusta akan hal itu karena perbuatannya menyelisihi ucapannya. Falau kana shadiqan latawafaqal qawlu wal fi'l. Kalau sekiranya dia jujur, maka ucapannya sama dengan perbuatannya. Kahalil mu'min ghairil munafik, seperti orang-orang yang beriman, bukan seperti orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, gimana ayatnya, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan indallah, amat besar murka di sisi Allah. Allah sangat murka apabila kalian mengucapkan ucapan yang tidak kalian kerjakan. Orang yang beriman, imannya sempurna, imannya baik, maka apabila mengucapkan sesuatu, dia konsekuensi, konsisten dengan amalnya. Adapun orang-orang munafik tidak demikian. Ucapannya indah, ucapannya menjanjikan, namun kenyataannya tidak demikian. Walihada qala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa huwa aladdul khisam. Orang-orang munafik, wa huwa aladdul khisam,
adalah orang yang sangat keras permusuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali 'ala Allah aladdul khasib." Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah aladdul khasib, orang yang sangat keras permusuhannya. Ai idza khasamtahu, artinya jika engkau berselisih dengannya, wajadta fihi minal ladudi, engkau menjumpai dia sangat keras, wasu'ubah, sulit. Jadi kalau bahasa orang sekarang, sangat keras sekali, seperti batu, sulit, sulit memaafkan, sulit damai, wata'asub, fanatik dengan kabilahnya, dengan golongannya. Wa ma yatarattabu ala dzalika ma huwa min maqabihi sifat, dan perangai-perangai yang lainnya yang termasuk perangai yang buruk. Demikian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik. Wa idza khasama fajar, apabila bermusuhan melampaui batas, dendam kesumat, tidak pernah memaafkan selama-lamanya. Mereka mengatakan, apabila botol itu jatuh, apabila piring itu pecah, tidak bisa disatukan kembali. Itu kalau piringnya dari apa? Dari beling, dari kaca. Tapi kalau piringnya dari yang lain, bisa disatukan kembali. Kemudian, laisa ka akhlaqil mu'minin, tidak seperti akhlaknya orang beriman. Orang yang beriman itu berselisih kadang-kadang, namun gampang memaafkan, gampang kembali, mudah menggampangkan urusan, tidak mempersulit. Tapi kalau orang munafik, mempersulit urusan. Kalau bisa dipersulit, kenapa apa? Dipermudah, kan semboyannya seperti sekarang, birokrasi-birokrasi, semboyannya seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa apa? Kenapa dipermudah? Kalau orang yang beriman tidak demikian, mudahkan. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, janganlah mempersulit. Wabashiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, dan janganlah menjadikan manusia lari. Laisa ka akhlaqil mu'minin, orang-orang munafik, ciri-ciri mereka buruk tidak sama dengan akhlaknya orang-orang yang beriman. Alladzina ja'alu suhulata markabahum, orang-orang yang beriman menjadikan kemudahan kendaraan mereka. Artinya orang yang beriman itu mudah, gampang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati. Dalam riwayat yang lain, semoga Allah mengampuni, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apabila membeli gampang, menjual gampang, dan apabila membayar hutang juga gampang. Demikianlah orang-orang yang beriman, kendaraan mereka kemudahan, yang menjadikan kemudahan sebagai kendaraan mereka. Wal inqiyada lil haqqi wadifatahu, dan di antara ciri orang-orang beriman tunduk kepada kebenaran. Ini yang menjadi kebiasaan mereka. Gampang memudahkan, tapi lihat dulu, ini urusan yang hak atau urusan yang batil. Selalu tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassamahata sijiyatahum, dan orang yang beriman menjadikan as-samaha sajiyatahum, memaafkan, menjadi ciri khas mereka, gampang memaafkan. Kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi masalah, gampang memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu al-'afwa illa 'izzah."
Tidaklah Allah menambah orang yang memaafkan kecuali ditambah kemuliaannya. Adapun orang yang tidak mau memaafkan dengan mengatakan dulu-dulu, sekarang-sekarang, tapi tidak ada. Baju yang robek atau baju yang robek bisa dijahit. Kalau hati robek, siapa yang menjahit? Yang robek kan, robek ketulan kapok kan. Adapun orang yang beriman, gampang memaafkan, mudah. Urusan dengan mereka itu gampang, tidak mempersulit. Dan apabila ada masalah, mereka memaafkan dan tidak balas dendam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini apa pengajian kita siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.